Dukat Bindu ini berasal dari keinginan dan komitmennya masyarakat dan juga dibantu oleh pemerintah Kota Denpasar. Jadi mengedepankan apa yang namanya community based dan empati masyarakat. Jadi di sini adalah murni kepedulian masyarakat dan komitmen masyarakatnya untuk membangun bagaimana itu sungai bersih, bagaimana tata kelolanya, bagaimana manajemennya, sehingga ini kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri. Feedbacknya lagi adalah untuk masyarakatnya sendiri. Jadi di sini banyak sekali spot-spot atau tempat hiburan, wisata kreasi masyarakat yang gratis kita bilang. Jadi ada di sini ada taman, ya, seperti di sini taman jati, permainan anak-anak, ada tanaman organik, bisa berkreasi air, dan banyaklah di sini pokoknya yang bisa dinikmati oleh masyarakat langsung dan untuk juga masyarakat di sininya. Setelah sekian lama nggak pernah collab. Woi, Windu. Tolong di-subscribe Windu Darmawan, Arya Bagus Tisu-Tisu juga. Ini kurang kreatif. Kebetulan YouTube saya lagi error. Lagi mau beli lagi follower. Delete channel, Kles. Lagi mau beli follower biar cepet viral. Subscriber. Perbagian kan sungai di Denpasar tuh kotor. Ini berarti bisa mandi di sini ya? Mandi. Ada orang mandi. Mau mandi ntar boleh dah. Mau anduk. Mau baju juga. Hah? Baju apa, Pak? Enggak apa-apa, telanjang aja nanti pakai lagi. Ya jangan. Untuk teman-teman yang masih ada di sini juga bisa langsung merapat. Terima kasih ya Win sudah mensponsori. Bisa beli dulu dan yang lain-lainnya. Silakan, nanti enaknya aja. Jadi itu aja pendeknya. Jadi lebih baik kita banyak ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama Ariani. Ya, itu dulu. Iya. Gerakan tenang ya. Raja. Banyak. Oke, ini kapal kita sedang berlabuh di pelabuhan benua. Inilah para pejuang footage. Bisa kita lihat pejuang footage. Mencari footage. Kita kanggoin kayak ini. Kita di traktir sate. Satu sate aja. Nih, Kak Lumari. Dia fotonya. Woi, kita akan beli sate di Tukan Bindu, oke. Okay. Dah tahu menikmati ya hari Minggu ini. Semua makanan yang di sini. Ya, karena gratis dibayarin. Oke, sekarang kita lagi ada di warung sate ikan tuna. Gimana pendapat Anda tentang sate ikan tuna? Belum dapat. Oh, belum dapat. Pendapatnya. Kita lihat cara masaknya. Hai, jadi kita lagi pesan tipar sate. Lihat satenya. Kita kira oleh pemerintah Kota Denpasar untuk makan. Sate tuna. Harganya 15.000, banyak. Mantap satenya. Sate tuna. Kok aku belum dapat ya? Keruput. Kita lagi mengantri. Ini mau nambah katanya. Enggak, tunggu yang lain, ntar ngamuk yang lain. Saya bertemu Jik Rasut di sini. Hahaha, drink dulu. Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Wali Kota Denpasar di Tukat Bindu, Kesiman, terletak di Banjarujung. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, di zaman globalisasi sekarang, kan teknologi pada sudah maju, semua sudah serba gampang. Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda Bali, khususnya di pasar, untuk meningkatkan kualitas dalam bidang teknologi? Ya, yang penting kemajuan dan teknologi, jangan lupa budaya ya. Nah, jadi kalau kemajuan teknologi yang berdasarkan budaya itu kita harus belajar. Kita harus belajar terus,
disiplin ya, dan jangan gampang putus asa. Itu aja, berjuang terus ya. Masalah sukses, masalah gagal, itu adalah proses. Tapi saya yakin kalau proses itu dijalanin, pasti akan sukses. Ya, ini adalah vlog singkat untuk di dekat Windu. Sekarang kita akan pulang. Aku akan pulang. Udah berpamitan tadi dengan Pak Rai langsung. Yuk.